anak-anak, ini ada murid baru namanya Ratna Suminar, Bu. Ratna Suminar, nama yang indah sekali, Bu. Saya Gali, Gali Rakasim. Kau jadi sahabat kami saja. Nah, benar sekali. Jadi ini toh, rupanya si anak baru pindahin dari Jakarta itu. Cuman namanya aja yang keren. Aslinya kampungan. Bagaimana hari pertamamu di sekolah, nak? Ada yang sudah dekat di hati kah? Misterius mungkin? Ada, dia jago bermain gitar. Nah, kalau bermain gitar, persis seperti tante. Tipe pria idaman tante dulu, harus jago bermusik. Tolong, jangan mengajarkan Nana yang bukan-bukan. Dia masih kecil. Nana memang selalu kecil tuh buat Mas Toto. Karena saya tidak mau Nana menjadi seperti kamu. Kau yakin dengan Gali Ratna? Dia itu anak subsidi silang. Keluarganya dari kalangan sederhana. Dia tidak cocok lah untuk Nana. Ini apa-apaan ya? Kok bisa-bisanya promenade diadakan? Sudah jelas-jelas itu menjadi tradisi turun-temurun dari tiap angkatan dan alumni. Teman-teman di sini juga tidak sepakat bukan untuk mediadakan promenade? Kalian lihat ya, acara perpisahan tahun ini akan jadi acara terburuk untuk Gali dan Ratna. Kamu. Bapak. Ayo pulang. Nana gak mau, Pak. Pulang. Ratna mau di sini, Pak. Sabar, Ron. Heh, kamu bisa tidak untuk berhenti ikut campur urusan saya? Tapi saya cinta sama Nana, Om. Bapak, cukup. Kau pikir kau sudah pantas mendapatkan hati Ratna? Kau tidak selevel dengan dia. Hei. Itu akibatnya kalau kau macam-macam denganku. Dasar miskin. Kau tidak apa-apa, Gali. Itu untukmu, Ratna. Jangan pernah sekali lagi melihat kau dekati Anton. Murahan. Ayo, girls, kita cabut. Ayo. Terlalu indah dilupakan. Terlalu sedih. Terkadang cinta memang membuat kita semua jadi bodoh, nak. Tapi sekali lagi, pengalaman adalah guru paling berharga dalam hidup kita. Tapi dari kejadian acara malam itu, Gali udah gak ngeliat Nana. Ratna akan pindah ke Jakarta. Padahal, Gali ingin menyampaikan pesan terakhir buat Nana. Andaikan kau datang kembali. Ini bukan salah kamu, Gali. Mungkin waktunya saja yang belum tepat. Kata Suminar, perlu aku sampaikan padamu saat ini bahwa aku akan selalu cinta sama kamu, nak. Walau kita berjarak, hatiku akan selalu menambatkan doa terbaik untukmu, nak. Hey Aldo, jangan gatal dong. Aldo, siapa tuh? Alda. Lepaskan!